Guys, jadi sekarang kita ngebongkar lagi guys ya. Ini dia ada HP Bang Epercos. Ini baju udah dicoplok-coplokan guysnya, udah dicopotin dan ini modelnya apa ya? Epercos apa ya? Gue lupa guysnya, pokoknya jadi judulnya. Ini di bagian belakangnya seperti ini Epercos. Ini dual SIM sama satu slot micro SD, satu kamera, satu baterai ya pastinya. Ini untuk si baterainya guys, Epercos R40K, yaitu Epercos model apa ya, gue kurang tahu ya. Epercos R40K dan seperti biasa akan kita bongkar guysnya. Subscribe, boleh subscribe, dan itu bagian-bagian bautnya itu guysnya udah dicopot-copotin guys, sudah dicopot-copotin ya, udah coplokin ya guys. Jadi kita tinggal bongkar bagian belakangnya saja. Untuk bongkar cukup mudahnya, dikletek dari pinggir secara berputar dan kita bongkar dulu saja. Ini dia guys, sudah copot ini bagian tutup belakangnya ya, seperti ini, terbuat dari plastik pada umumnya ya. Ya emang plastik sih guys, kebanyakan plastik. Dan ini untuk bagian mesinnya guysnya seperti ini. Kalau gue salah ini tuh kerusakan di touchscreen guys, dan gue udah nyoba ganti touchscreen guys, mungkin nanti linknya muncul atau dimana lah, pokoknya cek aja. Nah itu bagian-bagian soket kita copotin dulu ya guys, bagian-bagian soketnya, bagian-bagian soket, dan sudah ada bagian yang tersolder juga ya. Dan okay, lupa guys, kita coba review si kameranya dulu guys. Nah ini untuk kameranya kotak kayak autofocus, tapi ternyata ini belum autofocus guys si kameranya ya. Nah tadi ya keras ya, gerak-gerak buat ini memang belum autofocus guysnya. Kita copotin dulu si kamera belakangnya. Ya copotin dulu guys. Oh guys, ini untuk bagian mesinnya sudah dicopotin, dan itu bagian frame LCD ya, LCD sama touch screen. Oke, okay? Itu ada soket-soket yang soket LCD, lalu itu speaker sama vibration ya, simpel sekali ya. Dan untuk frame nya terbuat dari plastik. Kemudian ini untuk bagian mesin, dan kita coba lihat si bagian kamera depannya ya. Oke, okay, dan ini untuk kamera depan. Nah ini untuk kamera depannya guys. Nah ini kayak kamera belakangnya ya, jadi belum autofocus ya. Untuk kamera depan sih wajar lah. Bagian kamera depan juga ada light flash nya juga ya, lumayan. Dan untuk PC bagian chipnya, ini penutup chipnya nggak bisa dilepas guys, soalnya sudah tersolder atau terpatri di PCB guys, jadi nggak bisa dibuka ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ini sudah terbongkar. Dan itu bagian bawah ada pin-pin lagi tuh, ada yang disolder itu speaker, motor, sama mic ya. Oke guys, itu aja dulu pembongkarnya. Thanks you for watching ya guys. Punya Josh, dan subscribe. Yo, subscribe.